Rianto Dina Olahraga Malam Kemis Ayeuna urang disuguhan nasehat ulama ukama ulama ukama kita kenal lainu kulluhu welu lain saja cuma bakal bisa tapi bisa gedengkan berilmu oge pelaku pengamal dina seluruh keilmuanan sauran anjena akur lahul alkas wal basiratul lahukmu wal qalbu lahul ikbar wal ibar ari cahaya lalu etatan tepi cahaya al-kasku ari keterbukaan walbasirotu jeng paningani laha etatan tepi cahaya al-hukmu ari ketentuan walkolbu jeng ari berpikir atau kolbu lalu etatan tepi kolbu al-ikbar wal-ikbar menghadap atau berbalik cahaya adalah judul qalbi manusia sadayana berpikir bahkan pikiran kurang menjadi keunggulan kurang dibanding makhluk anu sedih al-insan hayawan nanti wasakur laku mafil arti jamia bahwa seluruh langit dan bumi katun esina ku Allah ditundukkan pikir kurang sebagai manusia karena manusia memiliki sisi keunggulan tahu keunggulan anak memiliki fikroh pemikiran atau al-qalbu al-qalbu berpikir ibar-ibar bisa berpikir positif bisa berpikir negatif seorang perampok tentu dengan pemikiran dan kecerdasannya mampu merampok. Seorang penjahat mampu melakukan kejahatan adalah tentu dengan pemikiran mana, dengan kecerdasan mana. Seorang al-alim billah al-muttaqi manusia anu mampu bertakwa oke menggunakan pemikiran jadi manusia diberi kesempatan kelebihan kalau bisa berpikir baik berpikir positif ataupun berpikir negatif bisa berpikir orientasi akhirat bisa berpikir orientasi tentang takut surga bisa berpikir berorientasi tentang hayang kasawarga sirku neraka atau berpikir menentang surga dan tidak senang karena surga atau menentang neraka anur judul qalbi
bahwa siapapun orang tekolong, tebuda, tepemuda, tepinter, tebodoh, teri kota, teri kampung, siapapun orang, selama orang karena manusia, selama orang karena manusia, teringali bodoh apa pinter, teringali kolot apa budak, teringali santri atau lain santri, dijaminkan bahwa pasti cara berpikirnya bakal positif, bahwa orang urang ayeuna anu sok ngagunakeun pemikiran dijamin bahwa akan setiap saat urang bakal berpikir positif, bakal berperasaan positif. Tentu ketika ditanyakan hayang berpikir mana urang, jawabannya pasti hayang berpikir positif. Hayang selalu berpikir tentang kematian, hayang selalu berpikir mempersiapkan diri tentang akhirat, ingin berpikir tentang ilmu ubudiyah, ingin berpikir tentang hal-hal itu pasti menjadi pilihan. Dan jaminan itu pasti bakal terjadi di diri ulang. Siapapun bakal terjadi di diri ulang. Dengan catatan adalah ada cahaya. Ayat nur ilahiyah, ayat cahaya ilahiyah, ayat awanillah, ayat bantuan di Allah. Bodoh bisa berpikir positif, pinter bisa berpikir positif, muda bikin supportif, kolot sakit. Cahaya itu adalah barat tentara berpikir. Untuk kemudian berpikir positif, daya diri. Iwalti suminat dina diri ayat nur ilahiyah. Nah, nur ilahiyah buah daripada sebuah karya amal. Manusia setiap saat intisal karena perintahna Allah, intisal ngalaksanakeun seluruh perintah Allah. Waktu dahar-dahar, waktu ngomong-ngomong, waktu repek-repek, waktu ngadengin-ngadengin, ngadengin-ngadengin, waktu pidato-pidato, waktu sholat-sholat. Tahapan-tahapan di pigawe, wat, tinamu nawahi. Buah dari mengendalikan diri tidak menghindar mencari ke Allah, maka di sanalah cahaya itu muncul. Cahaya muncul akibat nur, nur berpengaruh tentang berpikir positif. Berpikir positif, nur lahul al-kasbu, maka bakal cekas jalan. Jalan pilampaheun, jalan pincakeun, jangkun tanganeun, semuanya akan jelas. Moal nambah, moal bingung. Tahun ini pegawai aku harus bagaimana, saya tidak akan ada. Nah, kemudian cahaya telah membuka jalan. Ketika ada jalan, maka di sanalah proyeksi pikir kurang berperilaku, beramal.
Jadi lamun nelayan pelajaran di laut disorot ke panonpoe, kemudian berkembang ke atas, turun jadi awan, turun di hujan, terus berputar seperti itu. Kain naik kalungur jadi awan, turun dari putar seperti itu. Itu tidak boleh ada mata air yang kotornya putus. Atau motor digerakkan ke listrik disuplai juga ke motor. Motor digerakkan listrik oke disuplai ke naon ke motor. Akhirnya disetrum ke naon ke mesin. Mesinnya maju ke naon ke setrum. Putus salah satu nak bahaya. Jadi mata rantai anu teu bisa dipisahkan. Sementara inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faj'alnahu samian basir. Inna khalaqnal insana min nutfatin kami nyieun manusia dari bahan campuran. Nutfatin amsajin kemudian nabtalih. Setelah berkembang, kami coba. Apa yang dicoba? Pandangan anak dan pendengaran anak. Mata ini adalah akhir daripada menemukan melihat ujian, rangkaian ujian. Telinga sama. Ini mata rantai anu ulah pegang terus berjalan seperti itu. Amal ngabuahkeun kana cahaya, cahaya kemudian mempositifkan berpikir, berpikir positif lagi jalan. Setelah ada jalan maka jelas ada lampu-lampu hijau. Dan inilah kemudian roda berputar sampai akhir kematian untuk mendulang. Amaliyatluwakum ayyukum ahsanu amal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Atau inna khalaqnal insana amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Putus urang teu amal melempem cahaya. Cahaya melempem berpikir negatif. Berpikir negatif tingkat-tingkat di jalan di amal. Bahaya pertama. Hirup mengukur nafas mungkul. Hirup mengukur kegedean awak mungkul. Hirup mengukur jahat para mungkul. Tapi tidak memberikan manfaat. Boro-boro pikir batul jangan dinamakan madara. Jadi manusia untuk berharga di dunia itu harga di akhirat itu daya naunan, daya hargaan. Itulah nasihat seorang ulama yang dikuatkan firman-firman Allah, diingatkan kasarnya, sing jadi nasihat. Sebab lamun terjadi nasihat sebaik alus-alusna nasihat, sebaik-baiknya nasihat, sealus-alusna lunas nasihatan, lunga nasihatan nana alus, nasihat na alus, tapi nuli nasihatan na jelina goblok. Tidak menerima nasihat, sia-sia nasihat. Sia-sia nasihat. Ukama seorang ulama yang begitu hebat mengurai ayat Al-Quran dengan sebuah frame yang dapat dicerna dengan pemikiran bahan hirup berdaun menuju kematian. Luar biasa nasihat. Walaupun yang berikan nasihatnya tidak seimbang, tapi detil nasihatnya luar biasa. Tapi tetap kalau penerima nasihat
simana sima pangguling tidak sima pangguling. Mudah-mudahan Allah buka hidayah taufik, nasihat manfaat dan kehidupan kurang dalam rangka menggait kehidupan menuju kematian. Cekap orang sasarkan menajat ke Allah tunang yang terhuda ya Allah. Sesuatu yang harus terjadi dan diikuti usaha penuh dengan keberkahan. Diumna nada di kenana terlibat nadi dalam riyadho merupakan ciri khas mimpul muda, ciri khusus mimpul muda untuk menerima kemanfaatan hidup dan kehidupan. Bila yang lainnya segera doakan urang, ahiji doakan urang nasib umat Islam di mana ayana. Mudah-mudahan Allah melindungi umat Islam. Al-Islam lan mengesmi jamin al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi muslim nan daya jamin nanti Allah. Tetap kurang menunjukkan mudah-mudahan umat Islam di mana ayat. Anu sedang bertarung dengan segala sesuatu. Bertarung dengan kelaparan. Bertarung dengan kekalahan. Bertarung dengan keterbelakangan. Allah kembali kegiatan sehingga tetap memegang iman Islam na'ubat. Siapapun aluke memperjuangkan kebenaran Islam dengan cara nambai dilakukan, baik dengan cara proses edukasi pendidikan, mungkin ayah memperjuangkan dia dengan proses politik, ayah memperjuangkan dengan proses ekonomi dan sejabat. Mudah-mudahan niat mulut arantena memperjuangkan agama si menang para kayungan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya siapapun yang bergerak sama tapi pikir menghalangi agama Islam, pikir mengkanter Islam ahlu sunnah, mengkanter dengan gaya agama, mengkanter dengan bahasa agama, mudah-mudahan Allah menghinakan kamu musuh-musuh ahli sunnah. Pasantren-pasantren di mana bae ayana anu ayana parantos dihadapkan kepada pesantren, tiba-tiba pesantren ujung-ujung dengan gaya pendidikan IT berbahasa dan tahfidz, padahal untuk membinasakan pesantren tradisional. Mudah-mudahan pesantren-pesantren yang lahir tumbuh bikin pengembangan al-sunnah tetap aristiqomah kiai-kiainya, aristiqomah murid-muridnya. Mobil khusus pesantren Miftul Huda doakan para kiainya sing sarehan, para guru-guru nasi hari kelas, murid-murid yang bermoral, berakhlak, moga akhlak tata keramahan tepat mendiri Tuhan ke Allah. Buat kedamaian dohir, kedamaian batin,
dan mudah-mudahan dipaparin kasobaran dan panjawan membaik kauningan kembang pimoten si jelijal baru husnul khatimah harapan ada yang mudah-mudahan Allah paparin panjawan saingan Allah nyandak panjawan kembali menjadi manusia sehat walafiat. Yakinkan mujizat Al-Quran barokah dari Allah menta kasarnya doa hanajan pikir jeng hati atuh awak wajicikin letak mahrepehkin kumahan cara jeng gaya pantes mayun kadat Allah subhanahu wa ta'ala hanajan pikir kebisa hati kebisa awak paksa ke ulah ayah ngobrol ke bapak dan jelma salagi candi tutup gunungan Quran baca lu bisa baca Quran membantu istighfar atau salawat ila hadal tinabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sallihi wa turiyai bin jiram nasaluk Allahumma bin mu'adizatihi wa bikawmatihi al-Fatiha. Gusti Bumi juga
saat Gusti mengeluarkan pincang di malam berpihak. Gusti diwarang lebar hati malah kabur. Gusti buka berurang abdi malah abdi kadu lebih tarik pilihan kada bagus. Ya Allah, sanes nurani diciptakan kuda bang Gusti yang dikenali. Gusti kadawal abdi tina absar dan utfah. Gusti mengadawal abdi biasa kadar biasa tinggal. Abdi awal ditinggal itu tidak mungkin Gusti karena saya. Wabdi abdi ayin malah sawang suruh lebihan nalangga dapat Gusti. Wabdi sanes dosa tulang kutu abdi kampus wawin kaya sabar mana dosa abdi Gusti pulih ke abdi kaya apa tumsi berbangkir Gusti ya Allah. Tau ayin abdi jati wabdi dengan dapat ringa Allah. Tapi ikhlas kalau langsung diinginkan kelakuan Allah. Ya Allah, saya harapan abdi sadaya Gusti ngusul ke makfiro abdi sadaya. Ya Rabbah daya karim, ya Rabbah daya rahim, kiatkan iman Islam abdi sadaya. Ulah pangeran di abdi kasalian di Gusti. Ulah kamu kuning abdi kasalian di Gusti. Malah abdi lakukan bukan usaha desi Allah. Lakukan siya usaha liat kita bagus. Ketika surga undang kami, masa tekan kita dengan hati abdi. Ketika neraka dan minggu, terakhir rasa siya undang kami. Kita wis iman Islam abdi berlumah. Kemampuan abdi nasukur menangkan ayam kita. Yang Gusti pangeran, yang abdi satia, yang abdi pangeran, sadaya kekaruniaan Gusti. Ya Rabbah daya karim, ya Rabbah daya rahim, tompaknya angka abdi sadaya, paparin kegiatan iman sidang Islam. Ya Allah, aku mawon abdi sadaya, payung kita, payung dapat Gusti. Kau dihutkan kamu sahaja sebuah tiga dan bagus. Nabi suhutkan Gusti laku menikah. Ya Allah, hadir murid-murid abdi katanya toparin iman manfaat. Toparin akhlakul karimah ya Allah. Datangkan atau takwa ke dalam Gusti. Ya Rabbah daya karim, ya Rabbah daya rahim. Paling betah kita berada di rumah Gusti. Takjil-kilinan para pejuang. Aku masih kini cinta ke pasantren, cinta ke agama Gusti. Yuhun ya Allah, paling kita manumat makan, akhlak dan usai, kawan bisa daya. Ya Rabbah daya karim, ya Rabbah daya rahim, berjasa kawan bisa daya. Bukan kandung, ya Rabbah daya rahim. Mencapai jelas nafas pembiar berbapak ya Allah. Sehat kebahirnya, sehat kebahirnya, panjat penyusuan. Ampun dan selesaikan dosa Allah. Bikanya harajin, seperti harajin dan bikanya harajin. Ya Rabbah daya karim, ya Rabbah daya rahim. Pasangan para pejabat berkahan jabatan dan daya Allah. Para pengusaha berhadir berkah usaha ya Allah. Para tukang tani berkah tani ya Allah. Kepada yang karim tuntun abdi kerjalan pulang kumsai. Jaga hati abdi tidak untuk berikan ya Allah. Jaga hati abdi tidak untuk berikan ya Allah. Ya gak bisa saya lagi soleh dan kena musyrik ya Allah. Ya gak akhir lagi soleh dan kena maksiat ya Allah. Nah tu zikru menan ba'ai hadaita. Allah yang mampu. Kulizu wa tuzimu kena badan bagus. Oh, aku mikir aja lah gak bisa daya ya Allah. Walau
menunjukkan kebesaran kebaikan Allah Gusti ijabah Allah bisa daya Rabbana Rabbana innana tawassalna ilaika bitina'atika bikal karim wa bidikri asma'ika al-adim litukarribana ilaika zulfa waftah lana kutuha al-arifin waj'alna min al-kufarrubin Rabbana taj'alna talamidina wa talamidatina wa dhurriyyatina min al-ulama'il al-'adilin imamil muttaqin salihin al-tari'in lillahi wa rasulih Allahumma irfa' darajatina wa dhawil 'aqabana fi sanati wa 'assir aqlabana